Selamat pagi.
kok ada garis-garisnya ya? Iya. Nah, itu garis-garis itu sebagai pembagi. Coba dilihat dimulai dari aldebaran. Coba lihat itu di sana kan pizza ya yang dipegang. Itu dibagi berapa bagian? Hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Coba sekarang Aliando, itu lihat coklatnya. 12, pintar. Sekarang coba pilih makanya dibagi jadi bagian berapa bagian? 4, pintar. Coba sekarang siapa lagi yang mau? Coba. Oke, pintar. Nah, anak-anak lihat ya, semuanya pegang, punya masing-masing pegang. Sudah? Sudah. Nah, coba misalnya ya, misalnya nanti ibu potong yang satu bagian ini. Misalnya ibu potong ya, potong satu bagian karena akan dibagikan kepada Prilly misalnya ya. Nah, yang satu bagian ini masih disebut dengan pecahan. Pecahannya nilainya berapa ya? 1 dari 4. 1/3. Ya, semuanya masih kurang tepat. Nah, ini coba. Ya, pintar. Nah, ini coba kita hitung bareng-bareng ya. 1 2 3 4. Nah, setelah dibagikan menjadi 1, yang ini berarti nilainya berapa? 1/4. Coba ibu tuliskan dulu ya di sini di bawah. Coba lihat ya, kan ini tuh ada sebuah bentuk pecahan yang dibagi menjadi 4. Nah, yang satu diambil. Nah, yang nilai yang diambil ini yang diusir nilainya adalah 1. Nah, untuk pecahan sendiri biasanya menggunakan per. Yang kayak gini dibacanya apa? Per. 1, 2, 3, 4. Coba ibu lihat gambar punya aldebaran. Nah, itu aldebaran, coba ibu lihat ya. Itu coklatnya ada berapa tadi? Ada berapa? Ada berapa bagian? Ada berapa? 12. 12. Oke, siap. 12. Kita
nih. Iya, Mbak. Nih, Mbak. Nah, besar banget. Misalnya ini Bapak. Ibu potong garik-garik. Ini Ibu Bapak semuanya yang lainnya perhatikan ya. Thank you.
yang lebih kecil atau ada yang lebih besar? Lebih besar. Nah, biasanya lebih kecil, lebih kecil itu dilambangkannya dengan apa? Paham? Oh, ya. Yang lebih besar, misalnya lebih besar. Lebih besar berarti lambangnya? Oh, paham? Lambangnya sama dengan. Sama dengan itu begini. Paham? Paham. Nah, coba Ibu beri contoh misalnya satu ya. Contoh misalnya. Misalnya 2/3.3 1/3. 2/3 lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan dari 1/3? Lebih besar. Pintar. Kan karena penyebutnya sama, sama-sama 3, yang kita perhatikan adalah pembilangnya. Pembilangnya kan 2 lebih besar dari 1. Pintar. Sekarang contoh yang kedua. Misalnya Sweet. 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 Sweet